Muara Jambi, Haja Masnah Busro menghadiri kegiatan Gema Muharram 1440 Hijriah di Masjid Agung Al-Abror, Kabupaten Muara Jambi pada Senin pagi. Dalam kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Muara Jambi akan membangun Taman Pendidikan Quran di wilayah Masjid Agung Al-Abror, membangun kantor Basnas dan kantor MUI Kabupaten Muara Jambi. Di satu lokasi, yaitu di wilayah Masjid Agung Al-Abror di Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Sekaligus penyerahan honorarium kepada guru madrasah diniyah dan guru pondok pesantren sekabupaten Muara Jambi, serta penyerahan rekening dai pembangunan dan dai KAT oleh Bupati Muara Jambi Haja Masnah Busro. Dalam kata sambutannya, Bupati wanita pertama di Provinsi Jambi itu mengatakan, hal ini merupakan salah satu bentuk wujud dari perhatian pemerintah Kabupaten Muara Jambi terhadap kemajuan pendidikan agama Islam, sehingga ke depan dapat terciptanya para generasi penerus yang berakhlak mulia. Melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para da'i, agar terus dapat memberikan prestasi terbaik bagi bumi Sailun Selimbai Muara Jambi, serta dapat menciptakan da'i-da'i baru, dan membentuk generasi yang mengenal Al-Quran melalui Taman Pendidikan Quran, sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini silaturahmi kita dengan para guru da'i Muara Jambi dan juga para pimpinan pondok yang mana tadi perataan batu utama untuk sekolah Taman Al-Quran dan juga insya Allah tahun depan nanti kita akan. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.